Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali ke video berikutnya. Karena channel kami baru saja dibikin, mohon maaf jika ada kesalahan nantinya. Sebelumnya kami upload ini dadakan dalam pembuatannya, maka kita akan bahas tentang akses jalan pada persawahan kita. Karena negara kita negara agraris yang kami sebut kemarin, banyak sekali warga Indonesia berprofesi sebagai petani, terutama penanaman padi di persawahan. Di Indonesia lokasi ataupun persawahan di Indonesia sangat luas sekali, hamparan persawahan petak-petak dengan pembatas buah galangan yang kecil tipis. Dengan adanya akses jalan persawahan ini, proses penanaman padi bagi para petani sangat terbantu. Dalam proses penanaman, proses pemupukan, proses panen raya, dengan adanya akses jalan yang sebaik seperti ini akan memudahkan bagi para petani. Bayangkan saja jika hamparan pertanian, maksud saya persawahan ini, tidak ada akses jalan masuk, bagian petak sawah di tengah-tengah ataupun di ujung sana akan lebih kesusahan untuk menjangkau dalam penanamannya. Mau datang saja akan kesusahan, jalan kaki terlalu jauh, mengangkut bahan-bahan pupuk pun akan keberatan. Dengan adanya pemerintah ikut andil dalam pembangunan perekonomian, kebetulan kali ini kami ketemukan yaitu proyek pengadaan atau pembuatan badan jalan untuk akses jalan menuju persawahan. Yang kami tampilkan ini tanda ataupun bukti bahwa proyek pengadaan jalan ini, badan jalan, tentunya pengurukan tanah seluas 500 meter, lebar 4 meter, tebalnya 0,6 meter. Ini menggunakan dana desa di tempat kami. Jadi para petani kita sangat terbantukan dalam proses penanaman padi di persawahan. Maksud kami sepanjang 500 meter masuk ke dalam persawahan di tempat kami. Tengok, lihat teman-teman. Sementara untuk pembuatan badan jalan, kita tunggu kebijakan pemerintah lagi. Jika ada dana lagi misalnya, mudah-mudahan ada proyek pengerasan badan jalan persawahan ini, sehingga para petani dalam penanaman ataupun menanam, pemupukan, panen padinya akan lebih mudah dan tidak kerepotan lagi. Kalau tidak ada akses jalan dalam persawahan, yang kami temukan di daerah lain tentu ada bagian jasa angkut hasil panen padi. Jadi sungguh disayangkan teman-teman, petani harus bayar lagi jasa angkut pakai sepeda motor dari persawahan menuju ke rumah pemilik padinya. Sedikit dari kami wawasan tentang akses jalan persawahan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dari kami, assalamualaikum.